Papa Lici, lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel, kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu, bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Pelajaran anjir. Si pelajaran. Iya, kalau ribut mah dia tuh kalah sama kita, enggak bakal menang. Tunggu dulu. Bentar, tunggu dulu. Lapor polisi dulu, biar polisinya ke sini. Jangan. Udah ayo. Terus. Sama kita kalah orang kayak gini mah. Biar langsung ditangkap anjir. Lihat itu, lihat sini ya, takut orang kabur ya. Satu. Iya. Dua. Tapi lu bentar. Dia masih gak nyadar, anjing. Lu yang ngambil motor gua bener anjing, hah? Mau gimana lagi, lu udah ada bukti gua, hah? Bagus. Mau gimana lu? Bagus. Mau gimana lagi, udah ada bukti kayak gini. Nah anjing, kunci gua, monyet. Mampu saya ini lah. Udah dapet sosokan. Nih, aku lagi nih. Yang kemarin banyak. Wah, mampus. Mau gimana lagi nih? Udah ada bukti, sok. Bukan gua yang bawa kok. Gak bisa. Apa? Bukan gua yang bawa. Ini kunci udah ada di lu, ngapain lu ngomong? Dia yang bawa, bukan gua. Lalu bohong. Lu tiba-tiba dari belakang ya beraninya ya? Dari depan juga udah berani kok gua. Bukan udah berani, emang berani. Hah? Malu ya? Jadi yang bawa bukan lu? Bilang apa? Lu yang bawa ya? Kagak. Terus? Gagak. Lu apa dia? Kamu lu atau dia juga tetep lah. Ngapain ya? Gua malah ketawa-ketawa. Iya, mabok kali ya. Ada rasa bersalahnya monyet emang. Mabok ring, lebih mabok ini orang. Ya udah ketahuan kayak gini kan gak bisa ngapa-ngapain kan lo, sok. Ayo ikut gue tanpa polisi. Ngapain? Iya udah ada bukti, sok. Gimana lo? Ngapain? Ke pihak berwajib mau? Ngapain mau bawa? Masih bisa diselesaikan di sini? Ayo. Oh mau diselesaikan di sini, mau selesaikan kayak gimana? Hah? Ya sok maunya apa? Gue kan kesel sama lo. Kemarin tuh motor ada di sana, di dekat kereta. Orangnya nggak ada, kuncinya ada, ambil aja sama gua. Terus kenapa pas ketemu gua lu nggak ngaku? Nggak apa-apa gua. Ini. Lu tengil anjing. Hah? Lu ini gimana? Baru tahu lu anjing tengil gua. Emang tujuan lu karena apa ngambil motor gua? Gua kesel sama lu. Hah? Kesel gara-gara apa? Gua kesel aja sama lu. Ya apa? Lu tiba-tiba kemarin tuh, lu ikut campur masalah gua sama itu cewek. Ya ikut campur sama cewek yang itu bukan ikut campur karena cewek lu yang ngomong ke gua. Nah, lu tiba-tiba datang lu ikut campur aja urusan gua, hah? Gua nggak enak aja dari sana, gua kesel sama lu, gua dendam sama lu. Ya udah. Kan dendam bisa lu ngomong ke gua ribut atau gimana ini, mengambil kan barang. Gua bilang sama lu, gua kan mau ribut sama lu. Kan udah ribut lu kalah. Gak ada takutnya gua. Nih, gua nyari ya hampir 2 hari ini nyariin motor ini. Lu enak banget ini ngambil motor gua, dan kemarin ketemu lu gak ngaku. Terus gua harus ngaku gitu? Siapa, berarti lu kalau gak ngaku kayak gitu lu takut? Hah? Enggak, gua gak takut, sengaja aja. Kemarin gua ketemu sama lu, gua gak ngaku. Gua sengaja aja. Gua sengaja gak ngaku. Biar lu nyari tuh sampai ketemu. Nih, jadi orang kayak gitu. Ntar lu kena karmanya sendiri. Gua gak balas juga, tenang, pasti kena sendiri. Gak mau ngaku, kalau lu ngaku takut gua abisin kali ya. Hah? Ini anjing, rokoknya rokok. Ini rokok kayak ginian. Adih. Terus lu maunya apa? Ini udah ketahuan kan motor sama gua? Iya, terus? Hah?
gue kesel sama lu. Iya, lu kesel gimana pun kalau gue udah dapet motor ya udah, gue udah ngantam lu udah puas tadi, udah kunci udah ada di gue. Yang penting motor udah di gue dan emang lu tuh dendam ke gue tuh. Gara-gara yang pertama gue dendam sama doang. Lu ikut campur sama gue. Perihal masalah cewek itu. Padahal gue nggak ada apa-apa sama lu. Gue kenal juga nggak ada. Kan bukan sama. Ya lu yang nyolot duluan, lu yang emosi duluan. Ya gua enggak mau nyolot gimana, lu ikut campur sama urusan gua. Hah? Emosi silakan. Lu maunya apa lu coba dari mulai gue ketemu, lu maunya apa? Hah? Gua mah enggak mau apa-apa, gua udah cuman mau motor udah dapat motor udah. Ya ngapain udah ini lagi? Sekarang udah dapat motor ya udah pulang. Ini gua belum puas sama lu tuh, belum ngasih pelajaran aja. Orang kayak gini takutnya ntar. Pelajaran gimana? Pelajaran SD, SMP. Ntar malah kena orang lain gitu kan, lu perbuatan kayak gitu tuh gak baik. Biar lu kapok dulu kali ya. Gua mah emang kesel sih sama lu. Dari pertama juga gua kesel anjing sama lu. Kesel sama gua buat? Iya. Buat ya, itu cewek. Iya. Lu bela-bela. Tapi lu jadi enggak sama ceweknya? Ya kan dari masalah sepele ya. Dari masalah sepele. Terus lama-lama kan jadi gede. Lama-lama jadi gede, tapi lu ngambil motor gede. Berarti lu bego gak mau ngaku kemarin. Kayak ya gitu. Karena gua gak mau ngaku tuh gua sengaja. Hah? Lu maunya apa? So, gua gini aja. Gua kemarin apa namanya? Lu nanya motor. Gua sengaja enggak ini. Enggak ngaku. Supaya lu nyari-nyari. Supaya gua nyari-nyari. Ya. Sekarang lu udah tahu nih motor di sini. Lu maunya apa? Mau ambil? Silakan. Iya, siapa? Ya, ngambil mah pasti gua ambil, enggak bakal enggak. Tapi otak biangnya lu bukan dia. Otak gua terima nih, anjing. Dengkul. Biar gua enggak salah ngehantemnya. Otaknya lu apa emang dia yang ngasih tahu? Hah? Gimana tanya tuh? Aja sama dia. Ngapain nanya sama gua? Motor lu udah. Tanya ke dia, tanya apa gua nanya. Gua tahu-tahu motor udah ada di gua aja. Gua tahu motor udah ada di lu. Lah, ngaco aja. Semua pada ngaco tahu enggak? Ngaco gimana? Dia tapi bilang bukan dia yang ngambil. Lu terus bilang ngaku, bukan kering. Lu yang ngambil. Lu jangan nunjuk-nunjuk. Ngaku gitu. Tadi dia yang ngambil katanya. Gua nanya, isi otak lu apa? Hah? Isi otak lu apa? Gua hantam tadi udah. Otak lu isinya kayak gitu? Hah? Isi otak lu kayak gitu bukan? Apa emang motor gua mau dijual sama lu ya? Hah? Mau dijual motor gua biar lu punya duit? Kan lu gak punya duit, lu pura-pura doang sok kaya. Sosok uang 50 berapa? 50 juta kayak gitu. Gua, apa namanya? Kayaknya mau cari tambahan dah. Iya ya, tambahan buat nikah kali ya, enggak ada uang ya? Kayaknya dah. No, temen lu no kesambet no, dia mulu ngelamun. Gua juga belum ini belum ini. Balik. Hah? 50 juta. Iya, lu enggak punya uang lagi kan? Hah? Sebelum 50 juta. Apa? Ya selain 50 juta lu enggak punya uang lagi kan? Punya? Hah? Alah, ngambil motor gua. Punya kok ngambil, beli dong motor. Ya gua mah cuma ini aja. Cuma apa? Udah dapat kuncinya. Udah dapat. Om pengen foto-foto di motor gua lu. Kagak. Orang siapa yang ngambil motor lu? Terus kenapa helmnya ada di atas motor lu? Ini dia yang motor, iya helmnya. Helm lu yang di atas motor gua. Iya, motor dia. Dia yang emang dari awal tuh emang dia. Dia kan tapi mungkin disuruh lu ya. Pengen, dia suruh ngambil. Pengen ini apa mentang-mentang motor gede katanya. Sebenarnya tuh dia pengen motor kayak nah, gitu. Dia cuma pengen dia terus dia kesel. Ngapain. Jadi ngerencanain buat ngambil. Lu berdua rencananya kayaknya ini. Iya. Bukan salah satu dari lu. Kalau tapi berdua. Dia gimana? Nah, udah ngakuin nih orang, kata gue ge. Misalkan dia gimana? Oh, gue baru baru sekarang kelihatan mukanya semua. Oh, kemarin pakai helm terus ya? Kemarin selalu ini, selalu ditutupin. Karena takut dipiralin. Sekarang udah jelas semua nih. Nah, lihat nih muka-muka maling nih, guys, nih muka-muka maling. Nih, muka-muka yang kalau yang gerengseng di jalan tuh ini nih muka-mukanya nih. Nah. Nah, ini gimana sih ini? Sebar, guys. Ter viral, guys. Enggak, lu gua tanya, lu mau ribut dulu terus ke kantor polisi atau langsung ke kantor polisi aja? Atau kita habisin baru udah? Mending gua. Kasih kan ntar mamanya nyariin. Apa? Mau hajar kalian aja dong. Hajar gua. Hajar temen gua. Enggak bakal bisa, anjay mimpi ya, lu. Ya kasihan tuh gua sih sama lu. Kasihan? Hah? Kasihan kenapa? Lu sampai nyari motor lu. Lah. Iya emang motor gua dicala. Kenapa? Tahu gitu mah jual aja ya. Hah? Ya emang lu mau jual aja. Jual tapi lu gak ngaku, keburu ketahuan ngomong aja kayak gitu. Jual aja ya. Kalau gitu mah ya. Iya. Parah emang. Kalau minta kalau udah dijual, motor gua hilang mah udah habis. Benar nih sama gua. Gak takut anjing. Gak takut gua.
Ayo, apa lu ngambil-ngambil kayak gitu? Kan ganteng nih ya. Nah, iya, nurut aja. Iya, mending udah nurut aja dibawa ke kantor aja dah. Takut yo. Takut. Daripada kita diserai dipaksa kayak gitu ntar lu aduh habis sama kita, buang-buang tenaga kita. So jago dia orang ya. Makanya nih kalau jadi maling. Kalau takut ke kantor polisi jangan gua, jadi maling. Gua bukan maling. Gua bukan jangan maling. Jadi maling kalau takut ke kantor polisi. Lu kalau bukan maling ngambil motor orang itu apa namanya? Gua kesel sama lu. Gua kesel sama maling kan mau pencuri bukan. Kesel katanya ini harus dihabisin ini nih, yang ini nih yang tengil nih. Maling pencuri bukan. Ini yang tengil. Eh, apa? Apa? Apa lu ngapain? Udah lu sama gua. Hah? Cuman sama lu doang? Kepele anjing lu doang mah. Sini maju. Yuk. Sini. Lagi ayo. Sini. Ayo. Tuh. Sini. Lagi. Gitu doang udah. Ayo. Kalau berani. Gitu doang. Gitu doang. Nah, gitu doang ini gue yang maju sekarang. Stop sini anjing maju. Ayo. Anjing. Mampus lu, mati lu. Anjing berdarah kayak momok mukanya goblok. Udah kering nih, kering. Udah puas gue lah. Mampus anjing. Udah gue udah dapat kuncinya. Ninggoy. Puas gue ini. Udah aman kan? Udah. Hah? Udah. Puas gue itu orang. Alhamdulillah.